puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, untuk kasih setianya pada kita, sehingga hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-8 pelayanan kategori persekutuan kaum lanjut usia Gereja Protestan di Indonesia bagian utara. Dengan mengangkat tema membangun spiritual damai yang menciptakan pendamai, dan subtema menerima, membangun, merawat perbedaan dalam hubungan antar manusia. Lansia pembawa damai, sehat, aktif, dan bahagia yang dilaksanakan di Kota Balikpapan pada tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2018. Tidak lupa kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Bimas Kristen Balikpapan, yang terhormat Kepala Departemen Agama Kota Balikpapan, yang terhormat Pengurus Persekutuan Gereja Indonesia Kota Balikpapan, yang terhormat Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, yang terhormat Pengurus BP Multel Kaltim 1, yang terhormat seluruh Bapak Ibu Pendeta, yang terhormat para sponsor, dan seluruh peserta yang boleh hadir dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami warga GPIB yang ada di Kota Balikpapan untuk bisa menjadi tuan rumah dan menyambut Bapak Ibu peserta yang berasal dari GPIB yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Adapun susunan acara pembukaan perayaan hari ulang tahun sinodal ke-8 pelayanan kategorial persekutuan kaum lansia GPIB pada hari ini adalah: yang pertama, ucapan selamat datang; yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Balikpapan; yang ketiga, persembahan tarian selamat datang; yang keempat, laporan dan sambutan yang akan diakhiri dengan pembukaan secara resmi. Hadirin yang terhormat, mari kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Balikpapan. Thank you.
Eksotika Borneo merupakan tarian selamat datang yang menggambarkan keindahan alam Borneo yang ditarikan oleh beberapa remaja putri yang menari bagaikan burung enggang. Dan tampak juga para pemuda yang menari dengan mandau dan tameng untuk menjaga kelestarian alam Borneo. Tarian ini juga adalah sebagai bentuk salam hangat kepada hadirin sekalian. Inilah mereka, Eksotika Borneo. Thank you.
Demikianlah penampilan dari ARL Studio dengan tari Exotica Borneo. Hadirin yang terhormat, kita akan masuk dalam rangkaian acara selanjutnya, yaitu laporan dan sambutan-sambutan. Pertama kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Sinodal ke-8 Pelayanan Kategorial PKRU Diri kepada Bapak Uel Tangka. Kami persilahkan. Salam sejahtera dan damai di hati dalam kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Efesus pasal 3 ayat 20. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Timur Bapak Dr. Insinyur Ishanur MSI atau yang mewakili, Wali Kota Balikpapan Bapak Haji Rizal Effendi SE atau yang mewakili, yang kami hormati dan kasihi Kepala Bidang Bimas Kristen Kota Balikpapan, Ibu Rina Christine, Master Pendidikan, yang kami hormati dan kasihi Ketua Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Dr. Kariso Rumandi, MSI, Ketua Dewan PKRU GPIB, Dr. Andes Wing Lucy Koi M. Min, Ketua PGI Wilayah Kalimantan Timur Pendeta Dr. Analita Migang MDiv atau yang mewakili, Ketua BP Pupel GPIB Kalimantan 1 Pendeta Simpson Nelson Salau MSI, di mana duduknya ini? Para Ketua Majelis Jemaat dan Pendeta Jemaat di lingkup Mumpel Kaltim 1 GPIB, para pendeta dan para undangan, serta yang banyak di sini, Oma, Opa, Pelkat, PKRU, dan yang datang dari seluruh jemaat, dari seluruh penjuru wilayah pelayanan GPIB. Patutlah kami menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan anugerah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara pembukaan syukur hari ulang tahun ke-8 pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia PKRU GPIB secara sinodal. Selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir, terutama teman-temanku PKRU yang datang dari seluruh wilayah GPIB.
hadirin undangan yang berbahagia. Panitia pelaksana dengan ini melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 2682 tanggal 12 Maret 2018 tentang penetapan panitia pelaksana perayaan HUT ke-8 Pelkat PKNU GPIB lingkup sinodal untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan 4 poin ketentuan yang ditetapkan dalam surat keputusan bagi Mubel Kaltim 1 GPIB. Kedua, tema membangun spiritualitas damai dan menjadi pendamai. Ketiga, subtema menerima, membangun, merawat perbedaan dalam hubungan antar manusia. Keempat, rapat-rapat dengan BP Mubel Kaltim 1 dengan Dewan Pelkat PKLU yang dari Jakarta datang ke Balikpapan dan rapat-rapat panitia lengkap. Kelima, panitia melakukan audiensi dengan Wali Kota Balikpapan dan Kepala Bagian Humas Kota Balikpapan. Keenam, rapat bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Ketujuh, jumlah peserta dalam HUT PKLU ke-8 ini tercatat 825 peserta. Mungkin peserta terbesar selama HUT PKLU. Berasal dari 20 mubel dan 95 jemaat GPIB. Hadirin yang kami kasihi, dengan dukungan doa dan dana dari semua pihak, maka pada hari ini kami dapat melaksanakan acara pembukaan ini dengan penuh sukacita dan sukses. Kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Emeritus Rufus Alexander Wane MTH, kepada Penatua Sela Salomo, Sekretaris II Majelis Sinode, kepada Pendeta Simpson Nelson Salau MSI yang telah dan yang akan melayani menaburkan firman kebenaran Kristus bagi kita semua berturut-turut dalam ibadah pembukaan, ibadah Minggu Agung, dan ibadah penutupan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para donatur sponsor, antara lain Pemkot Balikpapan, SKK Migas Chevron, Dewan PKLU, Mubel Kaltim 1 dan jemaat-jemaat GPIB Kaltim 1, Ibu Jane Ruo, Direktris PT Surya Gita Nusantara, dan para donatur lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena banyak. Terima kasih kepada paduan suara gabungan GPIB Mubel Kaltim 1. Luar biasa, tampil dengan jumlah 125 anggota paduan suara. Di antaranya seperti dalam khotbah tadi, ada Bapak CMD Rombas, kami minta berdiri. Anggota paling tua dengan umur 88 tahun, Bapak CMD.
dan Ibu Betsy Taidi Bangule, anggota paduan suara PKLU Mumpul Kaltim 1, usia 91 tahun. Luar biasa. Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada paduan suara Mumpul Jakarta Selatan, paduan suara PKLU GPIB Jemaat Paus, paduan suara PKLU Mumpul Bekasi, grup Kolintang Jemaat Immanuel Makassar yang nanti kita saksikan pada acara-acara berikut, grup Angklung tadi sudah kita saksikan dari Bukit Saidun Mumpul Sumsel Barat, dan lain-lain yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan selama kegiatan syukur hari ulang tahun ke-8 ini. Kami menyadari bahwa semua yang dilakukan belum sempurna. Ada pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada pisang yang tidak bengkok. Jadi tapi hanyalah karena kasih dan anugerah Yesus Kristus, maka kami dimampukan untuk melaksanakan tugas dan pelayanan ini. Sebab itu, atas nama panitia, kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekeliruan. Kami tahu banyak sekali, namun kami mohon dimaafkan. Akhir kata, kami ucapkan selamat dan sukses hari ulang tahun ke-8 BLK PKLU GPIB Sinodal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Demikianlah laporan Ketua Panitia hari ulang tahun Sinodal ke-8 BLK PKLU GPIB tahun 2018. Sambutan kedua pada kesempatan ini akan dibawakan oleh Ketua BP Mumpul Kaltim 1 kepada Bapak Pendeta Simson Nelson Salo, MSD. Disilakan.